PDI Perjuangan memastikan akan mengusung kader internal untuk maju menjadi calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 15 April 2023. Hasto menyebut, kader internal maju menjadi capres merupakan kebijakan yang telah diputuskan dalam Kongres kelima PDIP pada 2019. Menurutnya, kebijakan itu telah dipertegas dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam peringatan HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023. Selanjutnya, Hasto juga menyampaikan soal pertemuan tertutup antara Megawati dengan fraksi PDIP DPR RI pada Sabtu 8 April 2023. Hasto mengungkapkan, pertemuan tertutup ini tidak membahas perihal capres maupun cawapres. Ia pun menegaskan kembali bahwa keputusan sosok capres maupun cawapres menjadi kewenangan Megawati. Hasto menegaskan, pertemuan tertutup tersebut membahas mengenai pergerakan legislator agar turun langsung ke masyarakat, serta membicarakan target perolehan suara dalam pemilu 2024.